Halo teman-teman, sekarang kita akan memainkan game Hammurabi. Kita bisa menyebutnya salah satu game yang pertama kali diciptakan di tahun 1968. Game ini juga bergenre strategi game dan game berbasis teks. Kita langsung mulai saja teman-teman. Dan karena game ini menggunakan bahasa Inggris, aku akan menggunakan Google Translate untuk bisa mengerti. Dan aku juga bisa menampilkan translate-nya bagi kalian. Hammurabi, saya mau untuk melaporkan kepada Anda di tahun pertama. 0 orang kelaparan, 5 datang ke kota, penduduk sekarang 100, kota sekarang memiliki 1000 hektar. Anda memanen 3 gantang per hektar, tikus makan 200 gantang, Anda sekarang memiliki 2800 gantang di toko. Berapa hektar tanah yang ingin Anda beli? Karena di sini kita memiliki 1000 hektar tanah, kita tidak perlu membeli tanah lagi. Berapa hektar tanah yang ingin Anda jual? Tidak ada. Nope. Berapa gantang yang Anda ingin rakyat Anda makan? Dan di sini karena satu orang harus makan 20 gantang, berarti 100 orang harus makan 20 dikali 100 gantang atau 2000 gantang. Berapa hektar tanah yang ingin Anda tanam biji-bijian? Di sini menurutku satu orang per hektar untuk tanam biji-bijian terlalu melelahkan. Aku akan membayarkan satu orang per setengah hektar ya. Satu orang per setengah hektar berarti di sini aku memiliki 100 orang. Berarti semuanya menjadi 50 hektar tanah untuk ditanam biji-bijian. Biji kesenangan atau kebodohan? Waktu akan memberitahu. Ya, ini adalah apa yang kita mainkan. Berarti di sini orang kelaparan, 3 datang ke kota, orang bertambah menjadi 103, nah tetap sama 1000, manen menurun menjadi 1 per hektar, tikus tidak ada lagi makan gantang, hanya memiliki 825 gantang di toko. Begitu saja gameplaynya, cok.